Perbadanan Putrajaya atau PPJ melancarkan produk pelancongan baru melalui Ronda-Ronda Putrajaya di Pusat Pentadbiran Kerajaan sempena Tahun Melawat Malaysia baru-baru ini. Ronda-Ronda Putrajaya adalah tarikan pelancongan menawarkan lawatan berpandu dengan menaiki bas dua tingkat disediakan secara kolaborasi antara PPJ dan syarikat Elang Wah Sendirian Berhad. Ronda-Ronda Putrajaya adalah sebahagian daripada inisiatif dan usaha berterusan dalam mewujudkan produk pelancongan baharu sempena Hari Wilayah Persekutuan 2020 dan sambutan Jubli Perak Putrajaya 2020. Pada hari ini, kita di Perbadanan Putrajaya bekerjasama dengan Tourism Malaysia sempena Tahun Melawat Malaysia 2020. Kita telah merancangkan lagi satu produk baru yang mana kita tahu Putrajaya merupakan a living museum. Kita ada bangunan yang cantik. Kita ada bangunan yang tradisional, yang moden, yang very Moorish. Kita ada jambatan, 7 jambatan yang betul-betul menarik, menjadi pertanyaan orang. Kita ada taman-taman yang orang kata di tahap antarabangsa. Jadi cara terbaik untuk kita berkongsi pengalaman-pengalaman ini adalah melalui produk kita yang terbaru di belakang ini, Ronda-Ronda Putrajaya. Pada majlis sama, Dato' Dr. Aminuddin turut melancarkan buku bertajuk Bird Heaven Unggas Putrajaya sebagai lanjutan mewujudkan Putrajaya sebagai destinasi urban birding utama negara. Buku Unggas Putrajaya merupakan salah satu projek kita tahu di Tasik Putrajaya khususnya ataupun di taman-taman Putrajaya lebih pada 202 spesies burung yang datang ataupun menghuni di Putrajaya. So flora fauna Malaysia Putrajaya amat cantik dan kebanyakan daripada spesies-spesies ini saya dimaklumkan lebih kurang dalam 60 spesies yang migratory. Bas Putrajaya ini beroperasi dari 3.30 petang sehingga 11 malam yang membolehkan penumpangnya naik serta turun di dua stesen di dataran Putrajaya dan Putrajaya Central. Antara tempat menarik dilalui termasuk bangunan Perbadanan Putrajaya, Masjid Putra, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC dan sebagainya. Tiket bagi dewasa warga negara Malaysia adalah RM18 dan bukan warga negara RM28, manakala kanak-kanak warga negara RM10 dan RM20 bagi warga asing. Semoga dengan adanya produk pelancongan baru melalui program ini akan menyemarakkan lagi industri pelancongan di Putrajaya.